Halo guys, ketemu lagi kita tentunya bersama Xbon ID. Kali ini saya kembali membagikan sebuah airdrop yang mana airdrop ini dari sebuah exchange ya, sebuah exchange yaitu CoinChess. Dan di sini kalian bisa melihat di sini saya mempunyai 0,097 ETH yang saya dapatkan dari reward ini ya. Reward dari join di airdrop exchange ini. Tetapi di sini ada tetapinya ya. Jadi mohon tonton video ini sampai habis ya. Soalnya di beberapa video saya sebelumnya banyak yang keliru paham ya ketika saya menjelaskan airdrop, karena mereka cuma mengambil intinya doang, tidak istilahnya tidak menonton videonya sampai habis. Jadi saya harapkan untuk menonton video ini sampai habis ya, biar nggak ada lagi pertanyaan yang sudah saya jelaskan di dalam video ini. Oke. Pertama saya jelaskan di sini untuk reward ini masih belum bisa di withdraw. Reward ini masih belum bisa di withdraw walaupun tertulis di sini withdraw dan deposit ya di sini ya. Nah, di sini withdraw ya total balance sekian-sekian misalkan ya. Tetapi ini masih belum bisa untuk di withdraw. Oke, di sini kenapa masih belum bisa untuk di withdraw? Karena ya di sini untuk total reward yang kita dapatkan mesti dibelikan untuk tokennya ya, seperti itu ya. Jadi ETH yang kita dapatkan ini harus nantinya kita exchange atau kita belikan, kita tukar ke CCH token ini nantinya ya. Tetapi di sini untuk CCH token ini masih belum ini ya, masih belum apa sih, masih belum dibuka ya, seperti itu ya. Jadi ketika mereka nantinya sudah membuka ini CCH token, baru kita bisa membelinya dengan ETH yang kita dapatkan. Dan untuk mendapatkan 0,097 ETH ini kalian harus mengisi KYC ya. Jadi di sini harus mengisi KYC-nya di sini. Jadi cara daftarnya seperti ini. Pertama kalian klik link yang ada di deskripsi video ini, kemudian nanti kalian masukin di sini nomor telepon kalian. Kalian klik di sini, kalian centang di sini saya bukan robot, terus nanti klik aja nanti selanjutnya ya. Kemudian nanti konfirmasi ya, klik next ya. Kemudian konfirmasi nantinya kode verifikasi yang dikirimkan melalui SMS, setelah itu masukkan, dan kalian disuruh untuk mengisi email juga, nanti konfirmasi email. Setelah itu, setelah selesai ngisi email, kalian verifikasi data kalian seperti itu ya. Untuk mengisi data seperti biasa ya, KYC seperti biasa, nama depan, nama belakang, gender, negara, terus tuh ini nomor induk KTP dan KTP depan, KTP belakang, kemudian di sini selfie dan klik submit. Setelah itu nanti kalau di approve selesai ya, kalian bisa istilahnya menikmati balance kalian tersebut yang 0,097 ETH ini untuk ditukarkan nantinya ke koin ini ya, CCH ini ya, koin CCH ini. Oke, mungkin ini aja sih video singkat ya, semoga video ini bermanfaat dan saya harap untuk kalian jangan sampai keliru paham lagi ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Brother, it's caught in the crossfire.